semesta kelas 2 mesin B. Langsung saja di sini saya akan menjalankan tugas camp dengan simulasi mesin bubut. Langsung saja. Jadi kartunya sudah muncul. Langsung. Panjang objek yang diminta itu 50 mili. Sudah. Kita bikin line lagi ke atas. Menggunakan setengah diameternya, diameternya 25 mili, setengahnya 12,5. Sudah, lalu kita offset. Kita offset 12, lalu tambah 3, tambah 3 lagi, tambah 5 mili, tambah 12, tambah 16. Ini kita sudah, untuk line yang bawah juga kita offset karena 3,5, tambah 6,5, tambah 9 yang tidak dibutuhkan dihapus, dibuat lebih dahulu lainnya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, sudah, lalu kita hapus lagi dengan time lain-lain yang tidak dibutuhkan. Yang bagian dalam juga ya. Nah, jadi lalu di ujung sini ada sempaknya. Kita buat satu saja. Klik line yang atas dan yang bawah selesai. Ya, setelah itu sampai di sini selanjutnya langkah dipilih itu membeli tipe mesinnya, alatnya default. Di stock setup sini ini ada dua properti yang dipilih, itu yang pertama itu untuk objeknya, yang kedua untuk tipe caknya. Pertama terlebih dahulu audionya kita pakai 32 aja, checklist. Lalu untuk tipe caknya kita memakai Mac Form 2 point. Kita klik di sini sampai di sudah, mau saya ngaca pak mana. Oke, sudah checklist. Selanjutnya kita
kalau makanannya yang pertama off, cukup saja. Nah, kita klik di bagian chamber sini, tapi jangan terlalu atas, agak bawah sedikit. Nah, sudah, sama klik bagian atas sini. Nah, untuk menentukan makanannya. Terus kita makan mata pahat yang body finish, kita sesuaikan satu semua. Ini kita pakai 0,1 pahatnya. Kita memakai mm per menit. Spindle speednya kita gunakan 1000, memakai RPM, coolant yang diaktifkan on, terus hingga sudah ke parameternya. Kita memakai one way, tip outnya kita makanannya 0,5 saja. Selanjutnya sini kita seminya kita aktifkan, klik satu. Untuk stoppersnya kita pakai 0,2. Untuk stop to lift in dan x nya kita nolkan saja, checklist. Dan yang terakhir untuk stop recognition nya kita pakai yang use, sudah, checklist ya. Ini kelihatan ya, lagi dimakan, lagi melakukan makanan ya, agak lemot sedikit. Langsung aja kita simulasikan. Ya maaf, ini mau saya sedikit ngacok. Ini caknya ya Pak, mohon maaf, mau saya benar-benar. Langsung aja kita lambatin sedikit, kita play. Sedang melakukan pemakanan. Ya, selesai. Masuk finishing. Mungkin lebih seperti ini. Selanjutnya kita file-nya cek. Save. Oke. Ini di tanggal 7/09. Itu aja. Simpan di dokumen. Kali Pak. Oke, kita ulang. Oke. Langsung saja lah, tes saja. Checklist.
masih loading. Ya ini untuk kode G-nya sudah lengkap. Kita save. Yes. Valid lagi. Sudah kesimpan, jadi cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan mohon maaf mouse-nya sedikit ngaco, jadi sulit untuk melakukan pengajuman. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.